masalahnya itu yang pertama pakai sunscreen dulu ya gengs, yang pertama karena aku tuh sering banget ini, aduh kayaknya nih kerudung aku kayaknya kerudung aku tuh kayak kayak terlalu ke belakang kerudung aku terlalu ke belakang kan belakang maksud aku ini nah aduh mata aku kayak nah pertama pakai sunscreen. Aku pakai Cetaphil, gengs. Kak, aku nggak tahu kenapa karena aku suka aja gitu pakai Cetaphil. Yuk kita coba. Tuangin satu tetes Cetaphil kamu ke bagian muka. Ini tangan aku aneh banget sih, gengs. Jadi pakainya secara merata. Iya. Nah, gosok-gosok muka kalian sampai ngerata ya. Bagian jidat, pipi sama bagian hidung. Aduh, gengs, mata aku perih banget gitu kan. Ini mata aku kena. Ah, mata aku kena. Kan aku di mana? Jadi mata aku perih tambah perih. Matanya perih dah pakai Cetaphil. Kita pakai BB cream. Aku biasa pakai BB cream. Aku makainya emang. Oh iya, bukan. Itu masker. Salah guys. Guys, itu emang tangan aku suka salah gitu. Suka lawak. Itu masker juga ternyata. Nah, pakai BB cream. Aku nenduk banget. Nah, ini dia BB cream. Aku pakai Wardah. Nah, yang BB cream ini aku pakai karena untuk menyamarkan kulit wajah aku. Nih, cara pakainya. Yang pertama buka BB creamnya, terus kamu tuangin di spon kamu deh. Kamu tuangin di muka kamu. Dikit-dikit aja ya, karena kalau banyak-banyak nanti muka kamu cemong gitu. Nah, tapi secara merata. Nih, ya karena aku emang makainya nggak suka yang rata ya. Terus kita tepok-tepok. Ini nggak rata karena ini kita ratain dulu ya yang sebelah sini. Jangan sampai masuk mulut. Aku aja yang masuk mulut. Bagian ya jidat, jangan lupa jidat juga. Ya ini kepala aku juga ikutan. Aduh, kena matanya, gengs. Ini hidung ya. Pakai hidung. Nah, udah. Tangan aku mau ngeratain lagi. Enggak, ya udah. Jadi ini hasilnya. Lumayan ratain. Sebelah sini agak putih, sebelah sini agak hitam, jadi agak pano gitu ya, guys. Dan selanjutnya itu ada, oh iya. Ini tuh buat apa sih? Micellar. Bukan micellar ya. Aku pakai concealer biar jerawat aku nggak ada. Nih, aku ambilin ya. Nah, ini aku pakai concealer dari Maybelline. Nah, cara makainya tutup kamu cocok tinggal cocol-cocol aja nih di jerawat kamu. Nih, aku kan jerawatannya di bagian pipi ya. Nggak usah banyak-banyak. Weh, kebanyakan. Tangan aku suka gitu. Nah, terus habis itu diratain. Nah, ya di jidat juga, ya di dagu juga, ya boleh. Nah, terus diratain gitu kan, dipopok-popok sampai merata. Ya, sampai merata banget, sampai merata banget. Udah hasilnya lumayan. Nah, selanjutnya itu ada apa tuh? Kita biasanya pakai bedak. Nah, aku ambil bedak dulu ya. Aduh, kepala kedua aku. Aku pakai bedak dulu. Bedak aku mana ya? Nah, ini aku pakai dari Pigeon. Karena ini baik gitu kan. Nah, pertama kalian buka Pigeon-nya. Terus kalian popokin deh di muka kalian. Jangan terlalu keras, geng. Karena bisa bejedak nanti. Nah, aku tuh biasanya pakai ini tuh emang buat ke sekolah gitu. Buat ke kampus gitu. Karena nggak terlalu berat gitu kan. Nah, udah selesai. Selanjutnya aku
biar ada pink-pinknya gitu, aku biasa pakai blush on. Kita pakai ya. Emina blush on. Emina blush on. Bisa ya? Jadi ini Emina blush on. Ini aku beli. Aku taruh di pipi. Aduh susah banget nih guys bukanya karena masih baru. Nah, aku biasa pakai di bawah mata di pipi gitu. Ya cara makanya kayak gitu. Ke hidung-hidung ya guys, biar kayak orang Korea gitu. Push ke bibir juga biar bibirnya pink. Dan pakai yang begini ya. Agak cakep. Ini pakainya dikit-dikit aja karena kalau kebanyakan juga nanti takutnya disangkanya disangka ini kan. Disangka habis tawuran. Nah, udah selesai. Selanjutnya itu buat alis. Aku biasa pakai alis itu maskara. Ini dia maskaranya. Wah, ini maskara aku, guys. Nih. Nah, aku biasa pakai setiap hari biar alis aku tebel. Nih dia cara pakainya. Aduh, keras ya. Aduh, keras banget sih, guys. Bener ini keras banget, nggak bohong. Nah, aku pakai di alis. Aku biasa takut gitu kalau pakai ginian karena kadang-kadang tangan aku, tuh aku tuh emang suka dikerok gitu kan alis aku. Nah, satu lagi biar rata. Lawak banget ya emang tangan gua. Terus aku pakai di yang sebelah kiri. Nah, makainya itu emang begitu ya, gengs. Nah. Tada! Ini alis aku kalau aku mau ke kampus. Nah, selanjutnya itu pakai bibir merah. Aku biasa pakai bibir merah yang natural. Ini dia. Aku pakai Wardah. Jadi bibir aku tuh merahnya gak terlalu merah gitu. Ya jadi bibir. Jadi biasa aku pakai bibir merah emang di dagu. Emang aku biasa pakai bibir merah emang di dagu gitu. Aku biasa. Aku biasa pakai bibir merah emang di dagu. Kena gigi. Emang tangan aku emang suka bandel. Kena gigi. Ulang ya. Ya. Udah, aku emang pakai lipstiknya emang di dagu. Aku nggak tahu ya siapa gitu. Nah, selanjutnya kayaknya udah deh. Nah, itu dia tutorial make up aku kalau aku lagi kuliah. Semoga kalian juga ngikutin jejak aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome. Ya Allah, aku gak kuat di sini.
YouTube channel hari ini. Pak lalu kayak.